Anda sedang duduk-duduk santai sambil browsing-browsing internet. Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan gambar seperti ini. Wah. Begini. Eits, tunggu dulu. Itu bukan begini juga loh. Tapi ada nama lain kalau di Jepang, yaitu Japan Gravel Idol. Apa sih Japan Gravel Idol itu? Yuk kita cari tahu. Japan Gravel Idol itu, idol itu sendiri berarti artis terkenal yang dapat berkiprah dalam berbagai bidang, antara lain sebagai penyanyi, pemeran, talento, atau seiyu, alias pengisi suara anime. Sedangkan gravur adalah model bikini yang merujuk kepada seni berpose menampilkan lekuk tubuh. Di Jepang, gravur idol adalah hal yang lumrah, bahkan ada perlombaannya loh sob. Jadi, Japan gravur idol itu... Masa masih belum ngerti sih sob? Daripada, bagaimana jikalau kita simak dahulu 5 Japan Gravel Idol pilihan Anda and the gangs. Nomor 1, Kojima Haruna. Kojima Haruna lahir di prefektur Saitama pada tanggal 19 April 1988. Pada tahun 2005, dia bergabung bersama AKB48 di dalam tim A. Dia sebagai member pelopor kala itu. Pada tahun 2012, dia ditransfer ke dalam tim B pada tanggal 24 Agustus saat konser di Tokyo Dome. Pada tahun 2014, dia ditransfer kembali ke dalam tim A pada tanggal 24 Februari pada sebuah acara konser AKB48 Rock Day Shokaku Matsuri. Pada tahun 2018, dia memutuskan untuk graduate dari AKB48, memutuskan untuk lulus dari grup pada 24 April 2017 yang sudah diumumkan sejak tahun lalu pada tanggal 18 Juni 2016. 2019, ia masih sukses menjalani hidup di dunia hiburan, televisi, pemotretan, majalah, dan lain-lainnya. Fotobook berjudul Koji Haru. Fotobook ini dirilis pada tanggal 24 Desember 2013. Foto-foto diambil di sekitar daerah Okinawa, Pulau Ishigaki dengan tema gravur dan lingerie. Fotobook Koji Haru ini terjual sebanyak 60.000 kopi dengan harga 1.200 yen. Wow. Kemudian, Kojima Haruna merilis fotobook kembali berjudul Suru. Fotobook ini dirilis pada tanggal 24 Maret 2015. Member yang dikontrak oleh beberapa majalah fashion sebagai model di majalah fashion suit, dia banyak menampilkan koleksi tubuh indahnya loh guys. Suru terjual sebanyak 53.980 eksemplar. Yah, Kojima Haruna gitu loh. Sekilas tentang Kojima Haruna. 3 fotobook miliknya telah masuk dalam peringkat nomor 1 di peringkat buku Oricon Gravure dan peringkat 2 Oricon untuk kategori umum. Sebagai catatan bahwa peringkat 1 soal fotobook Gravure Oricon Book
untuk kategori umum pertama kali pada tahun 2012 dimenangi oleh Maeda Atsuko dengan judul Achan. Dan yang kedua adalah Haruno Kojima dengan judul Kojiharu pada tahun 2013. Kojima Haruno adalah salah satu mantan idol grup 48 yang hingga kini namanya masih bersinar di dunia hiburan selebriti. Iriyama Ana. Iriyama Ana bergabung dengan AKB48 pada tahun 2010, lolos seleksi dan bergabung menjadi KenQSA. Pada tahun 2011, dia dipromosikan untuk mengisi barisan di tim 4 pada tanggal 24 Juni 2014 saat konser di Seibu Dome. Pada tahun 2012, dia ditransfer kembali ke tim A pada tanggal 24 Agustus 2012 saat konser di Tokyo Dome tim Shuffle. Rentang waktu antara 2012 hingga saat ini, dia masih aktif menjadi member AKB48. Iriyama Ana pernah tampil di majalah Switch Publishing Japan, edisi September 2014. Kemudian, tampil lagi di majalah mingguan Shonen Champion 2016, volume 11. Iriyama Ana juga tampil di Girl Magazine, volume 45, pada tanggal 10 September 2015. Iriyama Ana telah memulai debutnya untuk katalog pakaian dalam atau lingerie untuk merek dagang Peach John, Winter 2014. Iriyama Ana pernah terlibat percobaan pembunuhan di tempat terbuka. Percobaan pembunuhan tersebut terjadi dari seorang pria dengan memegang gergaji kecil dan menyerangnya saat acara jabat tangan yang sedang berlangsung. Dilaporkan bahwa Ana Iriyama mengalami retak pada jari kelingking kanan serta cedera pada kepalanya. Tersangka diidentifikasi sebagai seorang pria pengangguran bernama Satoru Umeta, 24 tahun, yang berasal dari kota Towada. Berlanjut dengan Japan Graver Idol selanjutnya, yaitu Taniguchi Airi. Taniguchi Airi bergabung dengan AKB48 pada tahun 2011. Satu tahun kemudian, dia dipromosikan untuk bergabung di tim H. Namun, di tahun yang sama, sekitar 4 bulan, dia memutuskan untuk graduate alias lulus. Rentang waktu setelah dia mengeluarkan DVD gravur terbarunya, setelah dia lulus, namanya tidak lagi terdengar hingga kini. Apa yang terjadi dengannya? Taniguchi Airi lahir di prefektur Fukuoka 14 Maret 1999. DVD gravurnya berjudul Iris dirilis sejak lulus dari AKB48 pada tahun 2012. Kemudian, dia juga merilis DVD gravur selanjutnya dengan judul First Love pada November 2015. Japan Graver Idol selanjutnya ada Mukaichi Mion. Dia bergabung dengan AKB48 pada tahun 2015. Kemudian, pada 2014, dia dipromosikan untuk masuk ke dalam tim 4. Satu tahun kemudian, di 2015, dia ditransfer untuk masuk ke dalam tim K. Dua tahun kemudian, dia ditransfer untuk masuk ke dalam tim A pada tahun 2017.
Rentang waktu antara 2017 hingga saat ini, dia masih aktif di AKB48. Bahkan sekarang ini dia telah menjadi GM AKB48 atau Shoukan Toku, menggantikan Yoko Yamayui. Gokai Chimion lahir di prefektur Saitama pada tanggal 29 Januari 1998. Sebelum dia bergabung dengan AKB48, Gokaichi dulunya adalah seorang aktris anak yang cukup terkenal. Namun, ia berhenti berakting ketika ia naik kelas 5. Alasannya adalah untuk memusatkan studinya di sekolah dasar. Mion aktif menjadi selebriti diwakili oleh agensi bakat Lee Concept dan muncul di sejumlah drama televisi maupun film. Watanabe Mayu alias Mayu. Mayu bergabung dengan AKB48 pada tahun 2006, masuk ke dalam tim B. Pada tahun 2012, dia ditransfer untuk masuk ke dalam tim A. Kemudian, 2014, dia ditransfer kembali ke tim B. Pada tahun 2017, dia memutuskan untuk graduate alias lulus dari grup. Watanabe Mayu lahir di prefektur Saitama pada tanggal 26 Maret 1994. Dia termasuk dalam Kami Seven original, menempati posisi sentral pada unit Otohiroka Wasiritai 7. Sebuah kontroversi mengguncang internet ketika Instagram pribadi miliknya diretas. Posting pribadi miliknya bocor ke publik, dan penggemar dikejutkan oleh posting seksualnya dan kekasarannya terhadap kata-kata. Mayu adalah salah satu member pusat atau center paling populer di AKB48. Dengan bocornya postingan pribadi Mayu di muka umum, tiba-tiba para fans yang mengaguminya sontak langsung merasa kaget dan berpikir bahwa sepertinya Mayu Watanabe ini hanya cantik di wajah dan polos di wajah, tapi tidak di pribadinya. Nah, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih ya yang sudah pada menonton sampai habis. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya, untuk membangun channel ini lebih maju dan berkembang. Sampai jumpa ya.